Saat bertandang ke Kabupaten Ciamis, kurang lengkap jika tidak mampir ke salah satu kedai durian yang bernama Kedai Durian Kujang. Nah, kedai durian tersebut tepatnya berada di Desa Margaluyu, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kedai tersebut sudah tidak asing lagi loh di telinga para pecinta durian. Mereka akan rela menyempatkan waktunya untuk datang ke sana. Kedai durian tersebut selalu dipadati oleh para pengunjung. Nah, seperti halnya pada hari Jumat 26 Januari 2024 kemarin, konten kreator yang lagi viral asal Pajalu Ciamis, Bang Jack bersama krunya mengunjungi kedai durian Kujang untuk mencicipi buah durian yang dijajakan di kedai tersebut. Dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Dede Irwan dan Nadia Putri Agata Nusa Priangan mengabarkan. Kita datang ke kedai durian Kujang ini seperti apa? Karena ini saya kemarin habis dari Jakarta, dari Kalideres, dari durian Jakarta. Nah, dari durian Jakarta. Nanti tinggal di mana? Saya tinggal di Ciamis. Nah, direkomendasikan di sana di Ciamis itu ada yang durian di Cikoneng, katanya durian Kujang namanya. Nah, dia juga dari Jakarta. Ya, begitu sama tukang pembalan harian, banyak rekor, banyak rekor. Dan yang saya bikin menariknya karena di sini durian kalau misalkan nggak manis atau busuk atau apa, itu diganti 100%. Itu makanya info bukian makanya datang. Well, berarti justru dapat kabarnya dari orang Jakarta ya? Iya, justru dari orang Jakarta. Jadi datang ke sini sama siapa aja, sama tim? Ya, sama teman-teman, sama rekan. Buat konten juga ya? Iya, buat sekalian aja buat konten. Sekalian kan udah dari Jakarta tuh tahu ini punya Pak Haji Wahyu, kata Pak Haji Eko yang punya durian Jakarta itu. Mungkin harapannya untuk kedai durian Kujang ini? Semakin pelayanan, terutama semakin kualitas pelayanannya tetap terjaga seperti ini, dan terus biar orang yang jadi langgan, yang jadi member itu tidak kapok, karena ada beda dengan beli yang selewat, kan cuma selewat tahu datang ke rumah kecewa akhirnya duriannya karena tidak manis sesuai yang diharapkan. Kalau di sini kan dimakan di sini, terus kan dibawa ke rumah, misalkan busuk kan itu ada garansi. Kelebihannya itu. Berarti udah berapa kali ke sini? Saya sebenarnya dulu pernah ngelewat malam-malam di sini teh, Pak Haji nanti. Tapi nggak kemarin pas waktu di Jakarta itu, nah baru itu yang pernah kita juga pernah di sini. Hanya gimana didatengin TikTokers asal Ciamis? Alhamdulillah bahagia, senang karena satu memang keluarga besar Ciamis, kita juga sama-sama Ciamis. Bang Jack ini orang terkenal di TikToker seluruh Indonesia, semoga mendunia. Harapan saya, alhamdulillah saya sangat bahagia dan alhamdulillah sama beliau nggak ada jarak, hati pikirannya sudah nyambung. Nggak terkenal Pak Haji, kalau terkenal sama saya tuh di jalan lo baru nanya, itu udah nggak ada nanya. Harapannya bos, gimana kedatangan harapannya ini? Semoga dengan kehadirannya beliau datang ke durian Kujang ini, satunya terutamanya membawa keberkahan buat diri saya, durian Kujang Group, juga Bang Jack, buat semuanya membawa keberkahan, bukan hanya satu pihak aja. Tadi yang dibuka durian apa? Tadi yang durian Blackton. Harganya berapa itu? Harganya murah, cuma 450. Saya nanyain, namanya di tempat lain rata-rata 600 lebih lah, rata-rata di atas 600. Kalau barusan aja kok di durian Kujang ini cuma 450. Di sini dekat ya bang ya? Dekat. Juga ada garansi, bila tidak manis diganti 100%. Durian Kujang Cikoneng Ciamis. Wah!